Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan buat unboxing untuk rail saya yang saya baru dapat hari ini. Saya order pada 1 Disember tengah malam. 4 hari bulan pakai DHL Post dan 6 hari bulan sampai ke Malaysia. Dan seperti biasa bila saya pakai DHL, DHL ketika dapat barang ni dia akan check sama ada barangan memerlukan pembayaran custom atau tidak, dan pembayaran dibuat ke melalui online. So rail ni kena custom 10%. So ini dia punya express worldwide. Okay, so rail ni apa rail ni? Ini adalah produk daripada Daiwa, Gekka Bijin. Gekka Bijin, Gekka Bijin ni nama bunga, bunga yang hanya kembang di waktu malam dan dia akan layu ketika pagi. So daripada situ kita boleh dapat sikit gambaran lah. Kebanyakan sekarang ni terlampau banyak berbagai-bagai jenis cara memancing ada dalam dunia ni, dan rail manufacturer menggunakan kelebihan ini, kelebihan mereka. Mereka mengeluarkan berbagai-bagai jenis rail untuk berbagai-bagai jenis cara pemancingan yang tertentu. So ini pertama kali saya dapat kotak yang sikitnya besar ni. Walaupun dia punya kotak rail dia besar ni je, besar ni je. Yang lainnya adalah kotak. Oh, dia ada bagi apa ni? Varisas macam buku. Oh, Daiwa Fishing Tackle. Dia bagi ni, Daiwa Fishing Tackle 2020. So kita tengok apa benda ni. Katalog. So kita beli lagi barang ni. Oh, Varisas ni stiker. Setengah orang dia suka tampal dia punya bag ke baju ke semua dengan Varisas. So, ini stiker biasa saja. So yang ni katalog. Oh, berbagai-bagai jenis reel dan sebagainya. Bolehlah baca, seronok lah pasal Jepun. Budak ni peluk ikan salmon. Ok, kita letak tepi. So ini dia. So biasalah, tak adalah besar sangat, kotak dia je besar, bungkusan dia. So Gekka Bijin ni adalah reel yang dibuat khas oleh Daiwa berasaskan pada Alphas Air. Alphas. So logo dia logo bulan macam ni. Logo bulan ada kecil sini, bulan mengambang. Dan PE special for PE, PE line. So maknanya reel ini dibuat khas untuk menggunakan PE line. PE line tu kalau kita cakap kat bahasa orang Malaysia ni cakap tali benang lah. Untuk PE line untuk memancing. Dan dia sebabkan dia adalah nama bunga, bunga malam, Gekka Bijin Air T-Wing 8.5 gear ratio right. So saya pilih handle right kali ni, dan PE special. So kita tengok lagi apa dia. Letak dia made in Thailand. So Daiwa ada kilang di Thailand, Shimano ada di Malaysia, di Johor. So Gekka Bijin PE special hyper design 8.5 gear ratio 165 gram, 165 gram, maximum drag 3.5 kg. Nah, drag dia tak apa kuat sebab Gekka Bijin ATW sama dengan Alphas Air, dia special untuk BFS, bait finesse. So sekali pusingan 74 cm, 12 ball bearing. Yang paling penting sekali kalau nak tengok ball bearing ni, dia kalau tulis ni 12 CRBB, 12 corrosive resistant ball bearing. Bermakna any yang pakai reel yang pakai CRBB sebenarnya adalah salt water spec. PE braid kalau 0.10 mm dapatlah
80 meter. So faham ya kenapa 80 meter? Tak adalah jauh sangat. Kalau 0.1 dapat 80 meter. Faham ya? Wet finish punya kelebihan. Wet finish ialah permainan bila kita memancing menggunakan umpan yang ringan. Bila kita nak memancing umpan yang ringan, kita supaya membolehkan kita dapat baling yang jauh, maka satu kelebihan yang sangat besar pada bait finish adalah mereka adalah reel yang mempunyai spool yang ringan. Kita letak kecapi jenis ni. So mari kita tengok. Tu dia. Kali ni sebelah kanan di sana. Wow, memang cantik. Sebelah dalam plate dia punya kat bawah ada berapa? 20. Ha, ni standard nampaknya, magnetic 20. Dia black dengan red. Red bukan, maroon lah, maroon. Dia sikit carbogen 8.5. Dia zero adjuster. Tak perlu dia adjuster. Jadi kita tengok kalau ada berapa, ada ni tak free play, ada free play sikit, tidak ketat. Ha, 0.2. Dan saya rasa ya, tu dia. Ada dengar? Ada drag. Kalau ikan makan, ada drag clicker. Drag clicker dia. Tu, okey. Jadi design dia sama dengan Alphas. Sebiji. Tak ada beza dia. Dia ada sini, cuma kat sini design dia Victory V. Nampak macam V lah pula. Ada T-wing, kekal biji ada bulat kat sini. Betul. So dia aluminium frame. Spool dia ni ringan. So BFS akan mempunyai tali yang sikit, tak banyak. Dan dapati dia akan buat banyak lubang pada spool ya, untuk menjadikan dia lebih ringan. Bagaimana dia punya tengok standard dekat dia ni. Oh, sedap. Oh, tu dia. Memang ringan, nampak ringan. Buka dia tengok kat bawah ni. Standard ni. Dia buka tu, kita rasanya lock dengan unlock. Lock ke sana, unlock ke sini. Bila dah unlock, nak buka. Oh, tu dia, tolak. So, sistem magnetik sama. 20 adjustment. Ni dia spool dia. So, VFS punya kelebihan, spool. Spool yang mana diameter dia akan besar. Begini. Dia akan ada sikit je punya tali. Cukup-cukup untuk main VFS. So 80 meter. Kalau 0.1 mm. So yang spool ni lah menyebabkan boleh pakai lure yang ringan. Dan magnetic brake ni dia adjust untuk, magnetic brake ni dia adjustkan untuk bait yang ringan supaya okay. Ni dia. Dia akan keluar depan ke belakang, ke depan ke belakang. Okay. Saya tak tahu apa yang dalam ni. Dalam ni macam ada benda-benda putih, ada benda putih kat dalam. Spool dia. Kebanyakan reel saya adalah left handle. Sebab untuk spinning saya pakai yang semua left. Jadi untuk untuk ni BC, saya pun dengan segala semula jadinya beli yang left banyak. Tapi bila saya tonton beberapa tempat, kebanyakan orang akan pakai right. Kalau di Amerika atau Jepun, pasalnya perbezaan cara permainan kalau kita pakai BC dengan spinning. So,
spinning dia tali di ke bawah dan dia keluar begini ke depan. Manakala BC dia keluar straight begini, pusing dia begini straight. So, bermakna bila dapat ikan, ada yang mengatakan kita gunakan kekuatan tali begini untuk menarik ikan, bukannya kekuatan rod. Tapi untuk spinning, selalunya kita akan tarik pakai kekuatan rod, tarik kepada kita, kemudian kita pusing, tarik, pusing, tarik, pusing. Manakala yang BC, pusing, 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 pusing. Jadi ada yang mengatakan disebabkan oleh perbezaan cara penggunaan BC dengan spinning bila dapat ikan, maka lebih tangan right handed adalah lebih baik untuk orang yang memang dominan dia tangan kanan. Tak apalah, itu saya akan cuba. Nanti saya akan masukkan tali braid 20 pound and then akan start mancing. Sebab dia malam, mancing pemancingan malam. So saya akan cuba memancing di malam hari. Tengok macam mana perbezaan dia dengan yang lain. So kalau dibandingkan dengan stis, dibandingkan dengan spatula, dengan zillion. So ya, yang ini stis, ni zillion, ini tatula, dan yang ini adalah untuk saya paling baru. Kekabijin. Nak kata besar kecil, sebab semua low profile. Nampak gayanya semua lebih kurang sama. Sebab dia tak nampak sangat perbezaan. Cuma design dia, design ni nampak mengancam. Dia boleh lawan dengan ni. So saya nak cari tempat benar. Dia ada sikit macam macam absorber dia. Stis. Ya, ada. Tatula. Okey. Nampak gaya ni yang paling ringan dia punya pesat ialah stis. Cantik. So saya dapati semua Daiwa punya reel sangat baik. Pembuatan dia baik. Yang dua ni buat Thailand, dua ni buat in mainland Japan. Jadi saya akan try untuk pakai VSF special PE line, dan saya akan bagi tahu review saya kemudian selepas saya berjaya memakainya untuk memancing ikan. Sekian, terima kasih.